Halo teman-teman, kembali lagi ke channelnya Om Uzo. Ya, video kali ini Om Uzo mau unboxing Ultra Replica Ultraman 3 25 tahun anniversary, teman-teman. So, gak usah lama-lama, kita langsung lihat aja guys gimana sih videonya. Let's go guys. Oke, di depan kita sudah ada penampakan box dari Ultra Replica Ultraman 3 ya teman-teman ya. Ultraman 3 Sparklands teman-teman. Jadi jika kalian beli produk yang premium Bandai, kalian pasti akan mendapatkan box coklat seperti ini teman-teman. Ya, so gak usah lama-lama, kita langsung buka aja ya guys ya. Let's go guys. Bentar, aduh. Ya, jadi di dalam boxnya masih ada boxnya lagi ya teman-teman. Nah, ini penampakan box dari Sparklands 25 tahun anniversary ya. Tuh, ini ada gambarnya Ultraman 3 teman-teman. Oke, nah kita ambil aja ya. Nah, di depannya ini ada penampakan Ultraman 3, tapi dia agak semi abu-abu kayak gini ya. Ya, di sampingnya ada Ultraman 3 Power Type, dan di sebelah sisinya lagi ada Sky Type teman-teman. Nah, yang di depan ini ada Ultraman 3 Multi Type ya. Ya, lalu kemudian di sini ada logo Bandai, terus kemudian ada Bandai 2021 ya, ini produk tahun kemarin teman-teman. Terus di belakangnya, hanya tulisan-tulisan biasa aja ya teman-teman ya. Nah, ini untuk umur dan lain sebagainya. Nah, terus Om Uzo, langsung aja guys kita mau buka ya, dalamnya kayak gimana guys. Let's go guys. Nah, sekarang Om Uzo mau buka boxnya ya. Wah, nah kalau kayak gini tuh, wah, boxnya kelihatan mewah banget teman-teman ya. Terus di dalamnya ada apa lagi? Kita bakal buka, ambil aja satu-satu guys. Ya, kita buka. Ini kita dapat God Spark Lens-nya. Lalu kemudian ini tempatnya ya. Terus ada stand-nya teman-teman. Kita dapat stand. Nih dalamnya kayak gini ya. Ini kita dapat stand buat ngeberdiriin si God Spark Lens-nya ya. Jadi ini nanti bakal dipasang kayak gini. Tuh. Kan? Ini pasang kayak gini, terus tiganya kayak gini. Oke. Nah, terus kemudian kita dapat apa lagi nih? Kita taruh bawah dulu ya, teman-teman ya. Om Uzo mau taruh bawah dulu guys, nanti penuh ya. Nah, di dalamnya cuma ada manual book. Manual booknya kelihatan mewah banget ini. Oh, oke. Ini perayaan Ultraman TDJ ya teman-teman. Perayaan 25 tahun anniversary 3 Dyna dan Gaia. Nah, dimana bakal keluar rilis Blu-ray DVD-nya ya. Terus ini manual booknya, cara kita mainin dan lain sebagainya ya. Ini kita skip aja teman-teman. Terus Om Uzo bakal masukin dulu sebentar. Ya, sekarang Om Uzo bakal langsung aja, kita bakal cek guys soundnya kayak gimana. Let's go guys. Ya, jadi ini adalah God Spark Lens. Ini berat banget teman-teman, asli teman-teman. Ya, ini kemudian bisa dibuka dan juga ditutup ininya. Nah, seperti ini. Lalu nanti kalau kita mau buka, tinggal buka aja ya. Oke. Nah, lalu kemudian ini tempat baterainya, dia ada di sini teman-teman. Aduh, ini susah sekali ya. Nah, ini tempat baterainya ada di sini. Dan ketika kita nyalain, itu ada sound dari openingnya Ultraman 3 teman-teman. Kita mau coba ya. Oke, wah ini benar-benar nostalgia banget ya. Nah, ini kalau kita nyalain nih, kita geser saklarnya, dia bunyi kayak tadi ya.
Oke, mantep banget guys. Nah sekarang kita mau tutup ya, karena kita sudah nge-onin. Ini kita tutup. Nah ini finishingnya teman-teman. Nah ada motif kayak marmernya kayak gitu ya. Wah ini kelihatan mewah, dan catnya juga finishingnya bagus banget. Nah keren banget kan. Nah di sini ada 3 tombol teman-teman. Di sebaliknya ya, ini kan depan nih. Ini sebaliknya ada 3 tombol. 1, 2, 3. Nah kalau kita henshin ini, kita pakai yang B teman-teman. Kita pencet B. Kalau yang ini tuh kalau nggak salah lagu ya. Kalau lagu yang C teman-teman. Kalau yang ini groundnya. Oh ini yang lagu. Oh ini buat ganti mode. Dan juga kalau kita mau pakai mode yang ada motion sensornya. Kayak gitu ya. Terus ini kalau kita tekan tuh jadi mode yang pakai motion sensor teman-teman. Jadi kayak yang Mebius kemarin. Nah ini dia modenya udah berubah nih. Nah kita coba ya. Oh, pencet dulu guys. Nah terus kita pencet tengah. Tuh. Pencet satu lagi. 3. Nah gitu ya. Ini kalau tadi kita pakai mode yang ini, kalau kita tahan teman-teman. Nah sekarang Om Muzo mau cobain. Ini kita reset ya. Kalau resetnya kalau nggak salah ditekan teman-teman. Nah dia si tiganya terbang ya. Ini berarti soalnya hampir sama kayak Mebius kemarin ya, cuman bedanya ini ada lagunya teman-teman. Tuh. Nah oke ya. Nah sekarang Umozo dengar-dengar nih, 3 spark lens ini ternyata sampai sekarang banyak banget komplainan barangnya ya. Entah itu yang sininya dalamnya patah ataupun elektroniknya yang mati teman-teman. Ya, itu nggak tahu itu apakah dia memang nggak pernah dimatiin atau gimana ya. Karena ini tuh tadi kan, nah saklarnya dia di dalam teman-teman. Jadi mungkin kalau ada orang yang males ini ya buat matiin kayak gini, nanti dia nyala terus teman-teman. Nah jadi harus waspada ya, buat barangnya harus benar-benar hati-hati teman-teman. Ya oke teman-teman, jadi di video selanjutnya Om Uzo bakal tes suara semuanya ya, karena ini suaranya banyak banget teman-teman. Kalau kita di dalam satu video ini nggak bakal cukup ya, nanti durasinya terlalu panjang. Nah jadi mungkin segini dulu guys video unboxing Ultra Replika 25 tahun anniversary Ultraman 3 Spark Lens. So kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Om Uzo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.